Halo Treblem, kembali di channel Happy Life. Di video kali ini gue bakal ngasih tips and tricks ya guys ya, untuk spiral abyss patch 3.6 ini. Ternyata di chamber 1 sangat barbar ya guys ya. Nah, kita langsung saja ke tips and tricksnya. Let's go mama. Nah, untuk tips yang pertama ya guys ya, untuk di chamber 1 kalian itu wajib bawa pemanah ya guys ya. Terus bawa hero elektro guys, agar kalian di chamber 2 lawan si Drake aman. Terus kalau lawan si algoritma juga aman guys, ada elektro. Jadi wajib bawa pemanah sama elektro. Nah, itu tips yang pertama guys. Untuk tips yang kedua ya guys ya, ini gak wajib ya. Kalau kalian jago dodge mah gak jadi masalah. Nah, untuk di chamber 1 kalian pakai Zhongli guys. Kalau kalian suka ke one shot ya, ini solusinya Zhongli. Nah, partinya ini kalian bisa pakai Raiden, Nahida, Yelan, Zhongli. Nah, ini udah party paling bener guys buat di chamber pertama. Nah, kalau kalian yang suka ke takedown sama si monster baru itu, kalian bisa pakai shield Zhongli guys. Kalau shield yang lain agak kurang, mungkin yang penting ada shield sih. Tapi kalau menurut gue ini party paling efektif buat di chamber 1 guys. Aman, safety, kalau gak jago main, nah ini paling bener guys. Hyperbloom Raiden atau Hyperbloom dari si Cookie. Nah, ini Raiden bisa ganti Cookie, tapi mending pakai si Raiden guys, soalnya pergerakannya lebih cepat guys. Nah, untuk di bawah udah pasti kalian kalau gak main Bloom, gak ngikut meta nih lu, kalian harus wajib punya CC guys, antara Sucrose dan Kaijuha. Ini wajib dibawa guys, kalau gak dibawa rungkat guys, sumpah, soalnya groupingnya gila, susah banget asli guys. Kalian harus pelajari dulu, udah paham groupingnya baru nanti bisa full star lancar. Nah, itu untuk tips and tricknya ya guys ya. Kalau rekomendasi udah pasti bawa ini nasional, no debat guys. Terus ada satu CC, wajib CC, tetap aja nasional, gak ada CC merungkat guys, asli susah groupingnya guys. Nah, kita bakal ke chamber yang pertama langsung praktek ya guys ya. Nah, untuk di chamber yang pertama ini lawan ini gak terlalu susah lah guys ya. Tinggal dihampol aja di sini nih. Kalau ada Zhongli, kalau gua, kalian rekomendasi ini main Hyperbloom chamber atas guys. Udah pasti Raiden atau Cookie Shinobu. Pakainya itu ya guys ya untuk di party atas ini. Kita ajar dulu ya guys ya. Nah, di sini lumayan keras guys, asli guys. Ini cukup barbar, ini gila, cok. Nah, ini bisa one shot guys. Kalau kalian gak ada shield, ini kalian kalau gak jago ngedodge atau gak main Hyperbloom ya, wah repot guys, sumpah guys. Coba aja kalian gak main Hyperbloom aja ke takedown, gue yakin guys. Gue juga ini agak santai ya, mukul-mukul tuh ada Zhongli. Kalau gak ada Zhongli merungkat juga guys, gue harus agak konsen. Nah, kalau ada Zhongli masih aman guys, meskipun gak terlalu cepet lah. Udah santai ya, santuy. Nah, aman guys ya untuk di chamber 1. Nah, udah pasti di sini kalian wajib banget bawa Sucrose atau Kaijuha guys. Kalau gak ada, wah repot guys, ini grouping musuh banyak banget di sini soalnya guys. Kalau kalian ada Nilu mah aman guys. Nilu bluk 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 meledak meledak meninggal ya guys ya. Kalau gak ada Nilu mah wah repot guys, asli guys. Ini nasional paling bener guys di sini soalnya si Yangling meta parah di bawah ini. Buat ngedamage-nya ya area gitu. Musuhnya banyak kayak gini, nah emang si Yangling juaranya sih. Gua belum tahu party di bawah ini selain nasional yang enak, apalagi ya mungkin Ayah Kapris guys masih oke lah. Untuk party yang di bawah ini masih enak. Nah, di sini guys hajar terus. Nah, ini hati-hati juga ter-takedown guys. Kalau ada nasional Kaijuha mah wah ejet guys sebenarnya ini kalau udah jadi gitu ya. Nah, ini si Kalajengking ini yang agak ribet sebenarnya tuh.
Gua sambil ngumpulin energi kan terlalu barbar. Ntar gua ngumpulin energi dulu guys. Nah gitu guys, untuk chamber 1 ya di atas buat jongli. Kalau kalau itu kalau misalkan gak ada jongli, kalian harus jago ngedodge. Nah kalau lawan si Drake gampang banget ya guys ya. Kalian tinggal ini aja nih, caranya kayak gini. Nah kan dia tunggu, tunggu dia sampai ke atas. Udah pasti di sini kalian harus bawa panah. Nah bawa panah. Nah ini guys panah, nah dia jatuh guys. Nah kalian tinggal hajar ini. Tinggal jatuh hajar. Mau party nasional, mau party hyper belum, majar aja kalau udah jatuh. Pokoknya bawa panah guys, kalau gak bawa panah warung cut guys, asli. Pokoknya ini mah ejet guys. Tipsnya ya guys ya, bawa pemanah. Nah pemanahnya itu berguna buat di sini. Ah, gua ngisi energi dulu lah santai. Tuh, dia naik lagi. Kalau kalian misalkan udah ini mah udah mati mah pasti gak akan naik lagi, guys. Ini mah gua contoh doang nih. Gua sambil ngisi energi. Nah, gitu guys ya, bawa pemanah ingat. Nah, kalau di sini ya guys untuk groupingnya kalian udah pasti ke yang tengah dulu, guys. Ke yang tengah. Arahnya ke yang sana tuh. Pasti itu ngikut tuh. Tuh. Ngikut semuanya guys. Nanti kalau sama Sucros pakai ultinya Sucros buat di groupingnya guys. Yang tengah lihat ke yang kanan. Nanti yang satu ngedeket yang pasti yang kiri. Nah kalau yang ini kalian pergi ke sini guys. Pergi ke sini. Tunggu dulu keluar hewan-hewannya ya guys ya, biar aman. Nah, baru pasti bakal berkumpul di sini nih. Nah, tinggal hajar semua ini, tinggal kajuha. Tadi sini guys, tek, enaknya punya kajuha, sumpah guys. NJD, ini asli guys, grouping guys. Ya kalau aman nilau tinggal nunggu di situ aja guys, bluk 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 bluk, meninggoy guys. Itu kalau kalian sama Nilo ya. Tapi kalau kalian ini pakai kajua atau sukros, nah harus jaga groupingnya. Gitu guys ya. Nunggu ledakan, nunggu hewan-hewan. Pokoknya ke yang anemo. Aman. Nah udah guys ya. Untuk di chamber yang nah kalau untuk lawan si algoritma ini gampang banget ya guys ya. Kalian kalau bawa elektro atau dendro enak. Nah ini kalau dendro mah udah tinggal dendro-dendro di sini. Nanti tinggal tunggu dia menghilang. Udah pasti turu dia. Tapi kalau kalian gak bawa dendro ya hajar terus. Nanti kalau udah ada kayak apa namanya tuh kayak botolnya. Nanti kalian pukul sama elektro guys. Elemen elektro udah pasti dia juga bakal turu. Cuman dia harus kalian harus ngancurin dulu shield-shieldnya. Kalau kalian pakai dendro enak dia langsung turu, gak usah ngancurin shield, anjing kambing. Makanya paling enak party hyperbloom guys di sini guys. Nah, ini ngeluar. Nah, ini dulu. Harus dihancurin dulu kalian guys. Kalau misalkan kalian main party itu. Party gak bawa dendro. Hancurin dulu nanti itunya pukul sama elektro. Kalau lawan si Magu ya guys ya ini. Untuk groupingnya kadang suka random. Gue juga aneh ini tuh. Biasanya gue suka kesini nih. Langsung serang aja ya. Hajar lah. Pusing dah. Kadang grouping itu suka random juga guys. Gak ada grouping yang pasti gitu. Yang penting mah siang Link Bennett putih hajar hajar barbar.
Kalau gua bang gitu guys, lawan si Mago ini suka agak ribet juga dia tuh. Soalnya ini lumayan nge-showcase-nya guys. Sekali bisa sekali one shot darah tinggal berapa gitu. Emang rada lumayan si Mago. Tapi guys, dibanding chamber 1 menurut gua guys, lebih susah chamber 1 guys. Asli guys. Kalau ini mah tinggal putar-putar siang link tuh damage masuk sendiri, aman. Tapi kalau chamber 1 astaga bos, lari sana lari kemari, bro. Makanya kalau gak ada CC wah repot guys, asli guys. Nah, ini udah beres tuh, ini 1 menit malah yang chamber ini gila. Jadi gitu aja guys ya untuk tips and triknya. Kalau kalian mau ada rekomendasi party, gua udah bikin videonya sih, kalian tinggal nonton aja di link deskripsi di bawah, nanti gua cantumin linknya. Semoga kalian full star ya guys ya biar kali ini. Kalau ada masih belum full star atau rungkat skill isu atau gimana, kalian boleh joki di channel Happy Life ya guys ya. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time, bye bye.